Ah, cepat jalan. Sekejap ambil tutup. Jom. Tengah cepat balik. Dah. Buat ambil ni. Hari ni baju baru. Baju panjang. Cantik baju. Salah. Ayah salah. Ha. Ayah naik motor lah. Kan. Hari ni hari minggu yang ke minggu yang ketiga balik sekolah. Iya. So ayah kerja pagi. Jadi maminya terpaksa lah hantar. So dia macam ni lah rutin. Menghantar Malik. Selalunya kebanyakannya bila mami hantar. Ha, kebanyakannya setiap kali mami hantar, mami akan tinggalkan Kabil sebab dia tidur. Cuma tadi dia terjaga. So bila dia tidur, Kabil tidur, mami akan letak dia dengan satu handphone. Handphone tu mami buat video call mami dan ayah. Ha. So kat situ kita monitor lah dia. Kita dah memang ajar dia kalau dia tinggal seorang, dia kena jangan menangis. Sebab tadi dia nampak mami bersiap. Mami tak on aircon. So dia terjagalah. Budak-budak ni senang aja nak bangun. Kalau aircon tu off, masing-masing dah terjaga. Hari ni mami keluar 7:20. Macam biasalah 7 suku turun. And then panaskan kita bagai 7:20 agak gerak keluar pada gate ni. So dalam 7:30 kita akan sampai ke sekolah Malik. Adik babai. Adik babai, babai lah. Pagi kalau keluar memang nak kena laju-laju sikit sebab semua orang laju dekat sini. Sebab bila nak keluar tu kita nak kena hadap custom ni. So dekat custom ni pun nak jam kan. Ya. Yeah. Jalan sekolah tak ada anjing? Kat situ. Oh, okey. Kau tengok kereta belakang ni je tak menyabau. Apa? Ni ha. Oh. Kereta kakak baba ya. Biarkan dia. Yang orang tak nak sebab jam. Okay. Hari ini Malik first pakai baju baju baru, baju sukan dia sebab dia baru dapat. Lepas tu macam inilah
keadaan dia, hantar dia pergi sekolah. Kita akan sembang, kita akan pesan apa yang boleh, apa yang tak. Macam semalam dia dah bawa balik lagi mainan. Duit dia tak pernah lupa. Walaupun dia pergi sekolah macam tu, ayah tetap sediakan duit belanja dia. So mami letak dekat dalam ni lah. Bila dia naik kereta je, dia akan dapat duit belanja. Apa? Kabus. Memang tak nampak kat luar tu. So bila dia naik motor, dia tak akan dapat duit belanja. Sebab duit belanja dia ada simpan dekat dalam ni. Ayah dah siap-siap tukar RM1 kan. Ayah suruh bagi dia RM2 satu hari. Tapi tak lah, mami bagi dia RM1 je. Mami, sebab dia tak buat apa pun, dia kumpul lah duit tu mami dalam beg dia. Mami, ya. Kamu mana lah mami tahu. Dia kan banyak cakap lah Malik ni. Kalau pagi-pagi kau malas je nak melayan dia. Tapi bila tanya dekat cikgu dia, dia dekat sekolah adalah seorang yang pendiam. Apa? Introvert eh. Ha, dia bukan jenis dia macam dekat rumah. Dekat rumah dia macam marah adik dia. Adik dia tanya, bila dengar cerita dia pasal kat sekolah pun dia marah. Dia macam tak bagi dengar, tak bagi ikut apa yang dia belajar. Kadang dia balik sekolah tu dia akan ulang balik apa yang dia belajar. Dia cakap dengan mami kan. Tapi adik dia tak bagi. Macam tu. Tapi yang sebenarnya, perangai dia kat sekolah pendiam. Kalau balik sekolah nanti mami tanya dia. Ya. Semua ukur, semua dapat? Haa. Kata bajunya untuk esok. Esok tu maksudnya hari ni lah. Pakai je. Mami tak sempat basuh pun. Mana batu baju ni? Ya. Hari ni dia batuk tau. Tapi dia nak juga sekolah. Ayah dah bilang kalau dia teruk batuk dia, tak payah sekolah. Macam malam tadi pun ayah dah monitor batuk dia. Ada macam 2-3 jam dia akan batuk, 2-3 jam dia akan batuk. Macam itu. Tapi tak ada sampai muntah. So bila pagi tadi tanya dia nak sekolah, saya kata tak apalah, bagi je lah dia sekolah. Nanti balik, nanti baru bagi makan ubat. Semalam pun ayah yang bagi makan ubat. Sebab ayah dia off kerja senang mami. Tapi bila ayah dia kerja pagi, aduh susahnya aku. Nak kena bangun pagi hantar dia pergi sekolah. Wow, dah ada pelita. Mana? Tu, tepi ni, nampak ni. Ui. Kampung ni dah ada pelita. Dah sama air raya. Dah sama air raya. Sekejap. Amin nak kena keluar sempang ni. Semua orang baru hantar anak pergi sekolah kat sini. Let's go. Ya. Ibu yang ada sekolah, rumah dolar kat situ. Ya, memang dia orang duduk kat kampung ni. Mami pun dah siap-siap daftarkan dia sekolah rendah kat sini. Sekali dengan Kabil senang. So nanti balik nanti dengarlah cerita dia. Malik nanti hari ni jangan ambil barang orang. Pulangkan balik apa yang kau dah ambil atau roman kecil tu. Faham? Mami tak nak bapak dia telefon ayah lagi ya. Kau ambil-ambil orang punya. Ingat, jangan nangis, jangan apa. Keluarkan buku dalam beg kejap. Mami belum tulis lah. Tadi kan tak tulis. Belum. Mami. Cepatlah. Kita dah sampai kat sekolah Malik. Kejap eh. Cikgu suka tau bagi Mami kerja sekolah pagi-pagi. Nak menulis buku kau ni.
Hari ni Rabu, 27 hari bulan 3, 7:30 yang hantar mami. Anak tidur nyenyak? Yes. Oh, tak nyenyak sangat. Dia ada batuk. Anak mana bagi tahu ibu ai batuk? Kenapa pula tak bagi tahu? Memang dia dah tanya kat sini. Gosok gigi ke tak pagi tadi? Batuk. Gosok sekejap mami tulis. Lama. Ha? Lepak ni. Kawan tak takkan. Nanti kita kena hukuman. Hukuman, hukuman. Kau ikut sangat cakap Indonesia eh. Kabil nak ikut mami hantar abang tak? Jom. Mami kat telefon ayah hari ni ni. Kau tinggal sorang-sorang jalan kereta. Okay. Nah, duduk belanja. Mana? Eh, mami dah keluarkan duduk belanja kau. Masuk dalam beg mami sebab semalam mami pergi kedai. Standby. Ana, mami dah tak balik. Semua duduk belanja kau. Oh, banyak duit belanja kau eh. Alamak, kantor dengan ayah. Dia dah hantar balik. Ni yang kat belakang ni dah cakap apa? Habis apa? Dia dah cakap habis apa, mi? Dia nak ajak mami pergi kedai. Tapi tak ada kedai buka, babe. Okay, so settle sekolah Malik. Yang ni pagi-pagi Wan dah sibuk suruh order baju sukan untuk sekolah kakak dengan abang dia. Tapi sekolah petang lah. Masalahnya bukan mami tak nak order. Ustazah tu boleh hantar pula. Dia cakap order ikut saiz baju sukan sekolah. Sebab 2 tahun lepas atau 4 tahun lepas macam gitu dah pernah jadi. Dah pernah jadi dah. Dia order saiz yang paling kecil untuk si Gazi tau. Mami dah order sebab itu saiz paling kecil yang ada. Okay, tapi saiz S lah. Tapi tak muat. Nasib baik lah muat dekat Elana. Okay, yang ni macam mana nak tempah baju tanpa kau confirm dulu ukuran. Ni nak bebel ni. Lepas tu senang aje ikut. Ikut arahan nombor 3. Nombor 3 tu arahan dia ikut saiz baju sukan sekolah. Kat situ ada 2 sekolah, dia tak tahu. Kalau kau punya supplier sama tak apa. Senang aja cikgu ni buat kerja kadang. Kau benda tu kau kena meeting, kau kena ambil dulu contoh apa semua. Ni tak main order macam gitu je. Sebab Jaiz dah suruh. Apalah. Yang ni dah ramai-ramai ni. Orang ni pergi kerja, pergi hantar budak sekolah. Kita kena bijak lah bawa kereta kan. Sebab dia salah sikit kat sini masuk grup. Salah sikit nanti kereta biru, kereta ini geram. Benci tau dah bebe-bebe dah lama-lama bebe. Tak tekan record. So sepanjang bulan puasa ayah mesti ayah kerja lah. Bila ayah kerja malam ke ataupun ayah kerja siang ke, memang mami takkan dapat berbuka dengan ayah. So ayah akan makan lambat. Apa yang ayah berbuka dekat office, apa yang ada, kalau Maggi ke ataupun pagi dia sempat beli sandwich ke, apa yang dia beli dekat mana ni, tempat isi minyak, kedai minyak, dia akan makan. Dan ayah sangat-sangat tak memilih bulan puasa ni
dia pilih nak makan itu ke, ini ke tak. Dia cuma minta kentang, telur dengan bawang kicap macam gitu kan. Makan dengan nasi panas. Ah, macam gitu je Ayah nak. So senang lah. Mami pun tak ada beli lauk stok yang banyak. Sebabnya stok masa anak-anak datang tu pun ada lagi. So kita cuba untuk menghabiskan. Menghabiskan benda-benda tu dekat rumah. Dah clear peti ais, barang-barang yang tu dah habis, baru kita akan pergi restock mungkin lepas raya. So kat sini nampak bersederhana dalam berbelanja untuk bulan Ramadan. Persediaan baju raya diorang untuk raya pertama je lah dah siap. Itu pun beli je. Ayah dia tak nak anak dia pakai benda yang panas-panas. Collar baju Melayu yang tinggi tu, apa, cekap musang tu semua memang tak lah. So ayah dia belikan teluk belanga, kurta dengan pendek ke dengan panjang, mami tak perasan lah. Ketiga suku macam itulah. And then seluar pula ayahnya suruh pakai seluar kain pelikat aja. Senang. So untuk anak perempuan dia pun dah siap. Cuma bila diorang pilih baju tu kosong, mami tak suka. So mami tampal lah stiker-stiker sikit kan. Abis buat apa kat belakang tu? Tertinggal ke? Oh tidur. Kalau tak puasa ni kita setah singgah kedai kan bil. Tapi sebab puasa kedai tutup, mami tak boleh nak singgah kedai. Lagi best kalau ada ayah. Lepas tu bukan bulan puasa, kita dah memang merayau kat kampung, kat dalam tu. Cari kedai-kedai makan. Cari tu yang ada video first tu, Malik pergi sekolah, kita pergi kedai makan tu. Kedai makan tu dia punya roti canai memang sedap. Tapi itulah, lepas kita jumpa tu dah bulan puasa. So lepas bulan puasa nanti kita akan repeat balik lah kat kedai tu. Memang sedap. Dia bagi dal. Lepas tu dekat dalam dal tu ada sambal. And then dal dia memang saya cukup rasa lah. Memang ikut selera dekat aku. Nanti dalam pukul 11:30 mami akan keluar ambil Malik. Sebab dia tak ada kelas tambahan lagi, belum mula. So balik ni biasanya mami tidur dulu. Mami kalau dah kata tidur tu memang tidur lah. Lepas tu nanti ayah tetap akan kejut untuk time untuk ambil Malik. Ayah memang sangat-sangat particular. Kau masih tak kenal-kenal lagi. Guard ni bertukar-tukar. So okay, so dia takkan kenal kereta sebab dia punya sistem tu rosak tau. Kita yang tunjuk pas segala bagai, melainkan kalau diorang dah kenal lah. Yang ni bila dia tukar guard baru, kita kena buat perkenalan diri. Kalau ayah kau, dia siap-siap selak lagi. Nak tunjuk apa? Dia tunjuk titik. Takkan aku nak tunjuk titik juga. Okay, dah sampai.